Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Molar Official untuk barang power tools, hand tools, dan alat petukangan lainnya. Sekarang saya akan coba untuk pengaplikasiannya ya. Kita udah sediain pipa PVC ya. Ada kayu juga untuk nyoba si mata gergaji. Kita ada seng ya. Ini kita akan coba buat motong sama skrup juga ya. Kita makan motong skrup, dia kuat nggak, mampu nggak matanya. Oke, pertama-tama saya akan pakai si selang ini langsung aja ya. Kita ada gantung ini di atas. Pertama-tama saya akan coba si mata ini buat potong besi. Kita buka dulu. Ya, pasang seperti ini. Kita kencangkan. Kita langsung pasang sini. Tahan dulu ininya. Kita buka. Ya. Setelah itu kita kencangkan. Sudah kencang. Kita coba nyalain dulu ya. Ya. Kita mau nyoba potong skrup ini. Hasilnya seperti ini. Si skrup itu bisa terpotong. Nah, untuk pemotongan lebih cepat, kita mungkin bisa naikkan RPM-nya. Sekarang kita coba potong ini ya, si seng, mata sengnya. Ya, tajam sekali ya. Matanya bisa terpotong. Sudah terpotong ya. Cocok untuk pemotongan seng juga. Nah, di sini kan tajam, kita akan coba untuk merapihkannya pakai si batu gerinda ini ya. Kita copot dulu. Sekarang kita akan merapihkan yang tadinya sudah dipotong. Ini kan banyak pinggiran-pinggiran yang tajamnya ya. Kita akan coba pakai ini buat merapihkannya. Ya, bisa dilihat hasilnya rapi ya, udah nggak tajam lagi. Ini juga bisa dipakai untuk menajamkan pisau ya, jadi lebih gampang kalau buat di rumah-rumah, enak buat najemin pisau dia. Seperti ini, nanti kita kalau misalkan pisaunya di tajemin aja pakai ini buat yang tumpul-tumpul. Terus kita coba amplas ya. Kita coba pasang amplas. Kita kencangkan dulu. Nah, untuk amplas kita pasang dulu sini. Baru kita kencangkan atas ini pakai obeng plus. Ya. Kita kencangkan. Nah, dia akan melebar, si karet di dalam itu akan melebar, jadi si mata amplasnya dia nggak lepas. Kita coba di pipa PVC ini, jadi ini pinggiran-pinggiran yang gerompelnya kita coba rapihkan pakai ini ya. Hasilnya rapi.
ya, yang tadinya banyak bekas gergajiannya tajam-tajam yang gak rapi, kita bisa rapihkan pakai ini. Lalu saya akan coba, nah di situ kan ada mata bor, kita akan coba pengeboran pada pipa atau kayu nanti. Ini ada mata bor kayu untuk PVC. Saya akan coba bor ke pipa PVC dulu ya. Ya. Lumayan tajam untuk pipa. Kita coba ke kayu langsung ya. Ya. Coba ke kayu. Jangan terlalu ditekan untuk pengoboran kayu, dikarenakan porsinya kurang besar. Ya. Bolong sempurna. Ya. Bagus. Misalkan mata bor bawaannya udah tumpul atau patah, kita bisa pakai mata bor dari molar, bisa yang satu set itu, kita bisa pakai yang ukuran 3,2 3 mili 2,5 seperti ini. Nah, ini kita coba mata bor molarnya, dia masuk tidak, harusnya dia sama soalnya ukurannya sama, dia 3 mili ya, kencang. Jadi bisa pakai mata bor yang lain, coba aja. Sepertinya lebih tajam kalau yang molar ini. Ya, cukup tajam. Ya. Oke, sudah dicoba pakai mata bor molar. Lebih tajam ya. Lalu kita coba ke kayu. Kayu ya. Ini coba kayu yang lebih tebal. Dia kuat enggak? Ya. Bisa tembus. Ya. Cukup. Lalu saya akan coba mata circle yang tadi bundling, dapat bundling dari merek Bison ya. Kita akan coba pemotongan kayu menggunakan ini. Nah, kita akan coba langsung dari ini. Kita tidak menggunakan si selangnya ya. Kita copot dulu. Nah, saya akan buka ini dulu. Kita dapat mata pisau 5 piece ya. Ini penjepit si matanya. Menggunakan obeng min ya untuk mengencangkan atau membukanya. Nah, ya bisa dilihat di sini. Ukurannya dari paling kecil 22, 25, 32, 35 dan paling besar 44 mili. Kita akan coba yang mata yang paling besar aja ya. Kita akan coba ke kayu dan PVC. Nah, untuk arah putaran kita harus lihat ya. Arah putarannya kemana? Nah, di sini juga ada arah putarannya. Dia ke sini muternya. Jadi kita samakan arah putarannya. Nah, ini ke sini. Jadi posisinya gini, ya. Jadi arah yang tajamnya. Nanti kalau terbalik dia nggak tajam nantinya. Jadi posisinya seperti ini.
pasang ringnya. Nah, posisinya seperti ini. Kita kencangkan. Nah, bisa dilihat ya, arah putarannya sama sini dan sini. Jadi jangan sampai terbalik, nanti akan berpengaruh ke tajamannya. Kita coba ya. Kita coba ke PVC dulu ya. Patah ya, bisa potong. Sekarang saya akan coba memotong kayu ya. Hasilnya seperti ini. Matanya lebih cocok untuk PVC sebenarnya, soalnya dia alur gearnya rata, tapi masih bisa digunakan untuk pemotongan kayu-kayu yang kecil-kecil ya. Oke, sekian dari saya untuk hasil dan pencobaannya. Sangat worth it ya untuk dibeli, dan kita bisa dapat mata circle dan 40 piece mata yang lainnya. Jadi bisa digunakan untuk kayu, pemotongan besi yang kecil-kecil. Enak digunakan untuk yang hobi-hobi, untuk kerajinan-kerajinan seperti ya di bahan-bahan PVC, mainan-mainan seperti itu. Sangat cocok. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Jika Anda berminat untuk membeli produk ini, Anda bisa membelinya di Molar Official Store yang ada di marketplace Tokopedia. Barang dijamin asli dan bergaransi. Untuk link pembeliannya, silakan cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.